بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما أشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan judul risalah asbab saadatil usra sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga Tulisan yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama di masa ini masyhur Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili taala. Dan kita masih pada sebab yang kedua yang beliau taala sebutkan yaitu zikrullah azza wa jalla berzikir mengingat Allah azza wa jalla ini dari sebab di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan ketenangan, ketenteraman, keberkatan di tengah keluarga. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, Innal muhafaz ta'ala dikri Allahi Azza wa Jalla, ayuhal ikhwah, tashraus sodara, wa biha yatumainnul qalbu, الم يقل ربنا سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب السنا موقنين السنا مؤمنين الا بذكر الله تطمئن القلوب فاذا ذكر الله في البيت اطمانت البيوت ذكر الله له تاثير عجيب في انشراه الصدر وزوال الهم والغم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ماذا؟ مثل الحي والميت كتب اليوم الشيخ حفيده الله تعالى Innal muhafadzata ala dikrillah azza wa jalla ayyuhal ikhwah. Sesungguhnya menjaga kontinu terus menerus untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla wahai sekalian saudaraku itu akan melapangkan dada dengannya hati itu akan menjadi tenang hati itu akan mendapatkan kesejukan ketika dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjadi ya seorang kepala keluarga maka harus dia meyakini mengimani bahwa kebahagiaan hati dada itu akan menjadi lapang hilang dari kesempitan hati hati akan menjadi tenang tentram sejuk adalah dengan zikrullah azza wa jalla menghidupkan menegakkan zikrullah azza wa jalla di dalam rumahnya maka ini harus dia selalu ingatkan kepada istrinya dan juga kepada putra dan putrinya Allah Subhanahu wa taala Telah mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa alamat atau pertanda dari sifat seorang mukmin, mereka akan mendapatkan ketenangan pada hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sesungguhnya orang-orang yang beriman dan akan menjadi tenang hati-hati mereka dengan zikrullah azza wa jalla ketahuilah hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati itu akan mendapatkan ketenangan, kesejukan. Oleh karenanya, ya seorang mukmin harus dia meyakini, mengimani akan hal ini. Apalagi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa takfurun maka kalian ingatlah kepada aku sungguh saya akan mengingat kalian dan bersyukurlah kalian hanya kepada aku wala takfurun dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ingkar Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dari keutamaan ya seorang muslim dan muslimah ketika mereka disifatkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala wadzakirinallaha katsiran wadzakirat Adallahu lahum wa ajran azima dan laki-laki yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga para wanita ini adalah pelajaran bagi setiap muslim dan muslimah kalau dia ingin mendapatkan pengampunan dan pahala yang amat besar dan agung, maka harus selalu dia membasahi lisannya dengan zikrullah azza wa jalla. Di dalam riwayat dari Abu Daud An-Nasai bahwa Rasulullah SAW bersabda,

bersamaan, ku tiba wadakirin wadakirat, maka keduanya akan ditetapkan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala adakirin wadakirat yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangunkan istrinya. dia bangunkan juga putra dan putrinya, keluarganya. Untuk mereka sholat malam. Maka ini dari keutamaan yang amat besar. Kemudian, kata beliau wafidhu Ta'ala, bukankah Rabb kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berfirman, Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hati itu akan menjadi tenang. Alas <tahuilah> namu bukankah kita dari hamba yang yakin? Alas <tahuilah> namu bukankah kita dari hamba yang beriman akan hal tersebut? Maka, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di dalam rumah, artinya keluarga yang berada di dalam rumah tersebut, mereka sering menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti rumah-rumah mereka itu akan menjadi rumah yang tenang, bahagia, tentram, damai. Zikrullahi lahu ta'thirun ajibun. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada efek atau pengaruh yang amat menajubkan di dalam melapangkan dada yang tadinya mungkin dadanya sempit sesak banyak permasalahan tapi ketika dia mencoba untuk membiasakan lisannya hatinya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti dadanya itu akan mendapat mendapatkan kelapangan dan juga wazawalil hammi wal ghammi dengan mengingat Allah azza wa jalla ini akan menghilangkan gundah gulana kesedihan oleh karenanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu madza masalul wal Ini dalam riwayat al-Bukhari. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perumpamaan. Ya seorang yang selalu mengingat Robnya Azza wa Jalla dan yang tidak mengingat Allah Azza wa Jalla itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Maka ini adalah peringatan bagi, bagi kita seluruhnya bahwa zikrullahi azza wa jalla, itulah yang akan menghidupkan dari hati kita. Ini harus selalu kita mengingatnya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Alladhi yadkurullah hayyun. Yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang hidup. Walladhi la mayyitun. Dan yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang-orang yang mati pada hakikatnya. Tidak ada kehidupan di dalam hatinya walau saro nas walaupun dia berjalan di tengah manusia mayitun la hayata fi hayatihi tidak ada kehidupan wala ruha fi baitihi dan juga tidak ada roh di dalam Rumahnya, justru yang sering dia perdengarkan, yang dia ucapkan adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama ini. Dia menghiasi rumahnya bukan dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan sesuatu yang diharamkan, nyanyian musik dan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka rumah tersebut walaupun secara zahirnya kelihatan megah dan mewah, tersedia berbagai fasilitas di dalamnya, tapi tidak ada ruh kehidupan di dalamnya. Maka selalu kita mengingatkan hal ini. Al Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwa adzikrul qalbi masalul maali samak. Pakai Fa fayakunu halus samaki idha farokul ma. Kata beliau rahimahullah taala zikir untuk hati itu bagaikan air untuk ikan. Maka coba perhatikan bagaimana keadaan ikan itu apabila dia berpisah dengan air. Tidak ada kehidupan sama sekali. Itulah ibarat hati yang jauh dari zikrullah azza wa jalla. Mengingat Allah azza wa jalla. Tidak ada kehidupan sama sekali di dalam hatinya, walaupun dohirnya dia berjalan di tengah manusia. Jasadnya ada, tapi ruh dari kehidupannya tidak ada di dalam jiwanya. Kemudian kata beliau, lihatlah ulayat, kerulah, azza wajalla, kenapa? Karena dia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Fakhiru dzikri azimun. Wafadullahi bisababihi amimun. Maka kebaikan, keutamaan dari dzikir itu adalah hal yang amat agung. Dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dzikir itu adalah hal yang amat luas. Hua min surur. azza dari sebab yang terbesar mendatangkan berbagai kebahagiaan. Limadha ya Abdullah? Kenapa hal tersebut merupakan sebab yang terbesar mendatangkan kebahagiaan? wahai hamba Allah, liannak idza dzakartullah azza karena apabila engkau mengingat Allah Azza wa Jalla, kan Allah hafizun lak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu. Wa idza kunta ta'lam ta anna Allah yahfazuka, alla takunu murtahal al qalbi, maka apabila engkau mengetahui mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjagamu, merawatmu maka bukankah itu akan menenangkan dari hatimu? Maka ini adalah hal yang pasti. Oleh sebab itu, kita hendaknya ya, selalu berusaha untuk membasahi lisan kita, hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun zikir itu terkadang dengan lisan diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah atau dia bisa lebih umum daripada itu zikir dengan lisan memerintahkan sesuatu yang ma'ruf yang baik melarang pada sesuatu yang haram maka ini adalah zikir dengan lisan secara umum. Pada sesuatu yang dia ucapkan, perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah zikrullah Azza Sama dengan perbuatan al-jawarih. Ketika kita melakukan sholat, ada pergerakan pada jasad pada tubuh kita yang bernilai ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah zikrullah azza dan zikir dengan hati ya sebagian dari para ulama kita mereka menjelaskan bahwa Zikir itu ada tiga marotipnya. Yang pertama, dan ini yang paling agungnya, yaitu zikir dengan lisan bersamaan dengan hati. Ini sejalan, selaras. Jadi hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bergantung kepadanya, mengharap kepadanya, bertawakal. Kemudian lisannya juga menyebutkan tasbih. Kemudian dia ucapkan pujian dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zikir dengan hati tanpa dengan lisan. Hatinya berzikir. Tapi bukan berarti dia lalai dia lakukan hal-hal yang sia-sia. Dia lakukan sesuatu yang haram Kemudian dia katakan, walaupun saya lakukan hal ini, tapi tetap hatiku berzikir, Ini adalah hal yang bertentangan. Kemudian derajat yang berikutnya adalah dikir dengan lisan. Ini disebutkan oleh sebahagian dari para ulama kita. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala أن شيطانا قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له صدقك وهو كذوب Ini dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ini ada kisahnya ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menjaga dari zakat fitr maka syaitan datang tiga malam berturut-turut. Dia datang, dia keluhkan bahwa dia adalah orang yang butuh. Kemudian dia memiliki keluarga. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala di malam pertama dia biarkan. Kemudian ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tawananmu tadi malam? Apa yang kau lakukan? Dia katakan bahwa dia datang mengambil zakat. Dia sebutkan alasannya, dia memiliki hajat dan keluarganya. Kemudian kata Abu Hurairah saya biarkan dia pergi. Tapi kata Nabi Selalu Alaihi Wasallam dia berdusta dan dia akan kembali lagi. Mendengar hal tersebut Abu Hurairah di Al-Tanu menunggu lagi di malamnya datang sama diambil zakat fitr kemudian dicegat oleh Abu Hurairah ditangkap dia pun berkata seperti alasan yang sebelumnya dibiarkan lagi dikabarkan kepada Nabi Nabi pun berkata bahwa dia telah berdusta dan dia akan datang lagi malam ketiganya. Nah disinilah baru dia berkata kepada Abu Hurairah Laut Anhu lepaskan saya, saya akan mengajarkan kepadamu. Nah, inilah yang kita baca pada riwayat ini diajarkan tentang ayat kursi disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia jujur kepadamu Wahua kadub. tapi dia adalah pendusta jelas ya jadi terkadang ada seorang yang pendusta ada sekali-kali dia bisa jujur tapi ini bukan jadi dalil bahwa boleh mengambil ilmu dari syaitan Jelas ya? Ini masa Nabi SAW Diajarkan bahwa kata syaitan, ida awaita ila firashik. Apabila engkau hendak menuju naik ke tempat tidurmu, fakro ayat al kursi. Maka bacalah ayat kursi sampai akhir dari ayat. Fa inna kalam yazal maka sesungguhnya engkau akan selalu berada pada penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu tidak akan bisa mendekatimu hatta sampai engkau berada di waktu pagi. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini di malam hari dibaca. Jadi memang ada ya sebahagian dari doa dikir untuk kita sebelum tidur sebagian para ulama ada yang menegaskan bahwa kalau misalnya dikir atau doa itu hanya datang penjelasannya diberikan batasan dibaca pada malam hari maka dibaca hanya untuk malam hari saja jadi misalnya ada yang tidur di siang hari dia tidak membaca doa ini walaupun ada sebagian para ulama yang memberikan keluasan tidak mengapa untuk dia baca apalagi misalnya kalau dia mungkin pekerjaannya di malam hari dia cuma bisa istirahat tidur di siang hari saja. Ada kan sebagian orang keadaannya seperti ini. Jelas ya? Jadi kalau ada doa yang sifatnya dibaca hanya di malam hari maka dibaca itu dipakai di malam hari saja. Tapi kalau ada doa tidur jelas ya? Misalnya Bismika ahya wa amut. Itu bisa dibaca juga di siang hari. Setelah kita sadar, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jelas ya? Jadi kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur, ketika kita selesai dari tidur, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berzikir. Jadi ini dari ayat kursi dari ayat yang teragung di dalam Al-Qur'anul Karim Kalau surah yang teragung adalah surah Al-Fatihah tapi ayat yang teragung adalah ayat kursi Ini sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu كتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم برتان يا بالمونذر اتري اي ايه من كتاب الله معك عادم قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله لا يهنك العلم بالمونذر كذا وبين كاب رضي الله تعالى عنه رسول الله Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Mundir, tahukah engkau ayat di dalam kitabullah yang ada padamu yang amat agung?" Maka Abu Mundir radhiyallahu taala anhu berkata, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Itulah ayat kursi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dadanya dan berkata semoga engkau mudah di dalam memahami dari ilmu agama. Dan ayat kursi ini dibaca pada tiga tempat. Yang pertama di saat akan tidur sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, setelah sholat lima waktu. Ini kita harus selalu usahakan, jangan sampai kita lupa untuk membaca ayat kursi. Walaupun misalnya kita dalam keadaan terburu-buru, ada hal yang amat penting yang akan kita kerjakan, harus kita usahakan kita baca. Walaupun mungkin kita sambil berjalan. Jelas ya? Harus kita usahakan tetap kita baca dari ayat kursi ini dalam riwayat lima an Nasai dari Abu Umama radhiyallahu taalaanhu kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam man qara'a ayat al kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamnahu min dukhulil jannati illa ayyamut man qara'a siapa yang membaca jadi ini ayat kursi dibaca ya ini tadi apabila ada zikir yang sifatnya dibaca dalam riwayat disebutkan, "Manqor'ah ah, berarti harus dibaca, bukan dicukupkan dengan hati saja." Seperti ayat kursi dibaca, "Manqor'ah", ah. maka siapa yang membaca ayat kursi sama dengan dikir di dalam salat baca Surah Al-Fatihah, baca dikir, dikir yang sifatnya rukun atau sifatnya wajib, itu harus dibaca, tidak boleh dicukupkan dengan hati saja. Jelas ini ya, siapa yang membaca dari ayat kursi pada setiap dari... Akhir sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Ini keutamaan yang amat besar. Harus selalu dia baca, jelas ya. Kemudian, tempat yang ketiga, di saat dikir pagi dan petang, ini dia baca dari ayat kursi ini keutamaannya kalau dia membacanya maka dia akan dijaga dari gangguan setan jelas ya ini juga ada kisahnya tapi ya kita sebutkan saja dari sisi Pendalilannya saja, jadi ini dia baca dari dikir pagi petang. Dikir pagi itu dimulai ketika terbit fajar. Akhirnya sampai, ada yang menyebutkan sampai terbit matahari, ada yang menyebutkan juga sampai zawal matahari itu condong ke arah barat, jelas ya. Ada yang menyebutkan ya seperti itu. Tapi kalau dia baca selesai subuh misalnya, selesai salat subuh, kemudian dia jaga jangan sampai terbit matahari, maka itu adalah hal yang bagus. Jelas ya, walaupun ada keluasan. Boleh dia baca lagi sampai sebelum matahari itu berada pertengahan langit, zawal. Jelas ya? Kalau waktu petang itu dimulai setelah selesai salat asar sampai tenggelamnya matahari. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan akhirnya sampai pertengahan malam, yaitu akhir dari waktu al tiari untuk salat isya. Itu waktunya. Jadi mungkin ada yang luput, dia tidak baca sebelum maghrib, bisa dia baca setelahnya. Masih ada ulama yang berpendapat untuk membolehkan. Jelas ya? ya saya tidak bisa dihadirkan dari ya, silang pendapat di kalangan para ulama. Cuma itu yang sebatas yang saya ingat saja. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Hafidhu Ta'ala, Wa ta la yartahu qalbu muslim, Dihifdillah, Wa huwa yaqraw khawatima, سورة البقرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه يعني كفتاه عبادة فهي عبادة نظيمة في الليل كفتاه من كل شر بفضل الله فيحفظه الله عز وجل بذلك Kemudian kata beliau Allah taala maka bagaimana mungkin hati dari seorang muslim tidak merasa tenang dengan adanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan membaca dari dua ayat penutup dari surah Al-Baqarah amanar al rasul sampai terakhir. Waqad qala an sallallahu alaihi wasallam dan sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi kafatahu siapa yang membaca dua ayat ingat ya kalau ada kata qara'a ini dikir artinya dengan lisan tidak cukup dengan hati jelas ya ada orang berzikir dengan hati dia dengan melihat keadaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya. Itu namanya zikrullah dengan hatinya. Tapi hal yang sifatnya disebutkan dia dibaca jelas ya, maka dia datangkan dengan lisannya tapi hatinya juga harus hadir. Ini derajat yang paling tingginya tadi. Telah kita jelaskan. Maka siapa yang membaca dari dua ayat dari akhir dari surah Al-Baqarah di malam hari. Ingat ya, dibaca di malam hari. Bukan dibaca di siang hari. Dan ini pembatasan. Jadi dikir itu terkadang dia dibatasi dengan sebab. Setelah sholat dia dikir. Ada sebabnya setelah sholat. Jelas ya? Atau terkadang dia dibatasi dengan waktu. Setelah azan ada doanya. Ini dikir juga. Dia baca. Dibatasi dengan waktu. Tidak boleh dia baca di tempat yang lainnya. Atau dia mendengar kaset misalnya terputar. Adhan kemudian dia baca. Tidak sesuai dengan waktunya. Jadi dikir dibatasi dengan waktu. Terbatas dengan sebab. Terbatas dengan sifat. Ada dikir dia baca. La ilaha illallah tiap hari. Seratus kali misalnya. Boleh dia baca satu kali. Satu majelis seratus kali. Boleh dia cicil misalnya. Kalau ada hal-hal yang mengharuskan untuk dia jedah dari zikir itu. Jelas ya? Dia misalnya 100 kali. Jelas ya? Tapi kalau dia baca secara berurut, maka itu tentunya apa? Lebih lebih utama kalau dia mengurutkan hal tersebut. ini dia baca dalam sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia datangkan satu kali duduk, 100 kali itu lebih bagus. Tapi kalau dia ingin bagi misalnya setengahnya kemudian dia lanjut lagi nantinya juga tidak masalah. Ini dalam sehari. Si Jelas ya? Maka kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kafatahu maka kedua dari ayat itu yang dibaca itu sudah mencukupinya maksudnya yakni kafatahu ibadatan itu sudah mencukupinya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya ibadatun ini adalah ibadah yang amat agung الليل, di malam hari jadi kalau dia berzikir ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hal yang paling penting dalam zikir itu adalah tadabbur. Mahami dari maknanya. Itu yang paling penting. Jelas ya? Harus dia tahu dari maknanya. Oleh sebab itu, dikir-dikir yang seperti ini, yang disebutkan, ini bagus kalau ada kajian khususnya yang menjelaskan tentang maknanya, tafsirnya. Supaya ketika kita membaca dari dikir itu, kita akan bisa memahami dengan hati kita. Jelas ya? Sehingga kita tahu, keutamaannya seperti ini. Karena memang luar biasa dari pikir itu kandungannya amat agung. Oleh sebab itu, keutamannya juga adalah hal yang amat agung dan besar. Dan ini perlu untuk kita pelajari. Ada majelis tentang tafsir. Ini kita pelajari dengan baik. Ini akan menambah dari keyakinan kita. Jelas ya? Ini akan menambah dari keyakinan kita. Jadi keyakinan itu ada tiga tingkatannya. Yang pertama yakin. Jelas ya? Kemudian yang kedua ada namanya Ainul Yakin. Yang ketiga ada namanya Hakul Yakin jelas ya Jadi kalau misalnya ada yang memberikan kabar kepada kita bahwa madu Yaman itu misalnya sifatnya seperti ini teksturnya lembut, tebal, jelas ya, kental, itu namanya ilmu yakin. Ada yang memberikan kabar kepada kita. Itu ilmu yakin. Begitu kita diperlihatkan tentang madu yaman itu, itu namanya apa? Ainul yakin. Kita lihat dengan mata kita. Mata keyakinan. Begitu kita rasa, ternyata betul apa yang dikhabarkan apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang sampai kepada kita khabarnya kita rasa itulah namanya hakul yakin jelas ya kemudian kata beliau hafizullah taala wa kafatahu min kulli syarrin bi fadlillah fayahfazuhu Allah azza wa jalla bidzalik maka keduanya itu akan memberikan kecukupan dari segala keburukan, penjagaan, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Fayahfaduhu Allah Azza wa Jalla bidalik. Maka Allah Azza wa Jalla yang menjaga dengan keutamaan zikir tersebut. Jelas ya? Saya ada waktu ini? Atau Habis mikirnya ya? Mami manam. Hah? Emerah saat maghrib? Hah? Setengah enam? Setengah enam saat maghrib? Kalau setengah enam saat maghrib, terlambat gitu ini. Wah masih lama. لي الله تعالى كيف لا يطمئن القلب المسلم ويرتاح وهو يقول في الصباح والمساء ثلاث مرات من قال بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يسبها انتبهوا يا إخوة لم تصبه فجأة بلاء حتى يسبها hatta yumsi. Ini dalam riwayat Alimah Muhammad Abu Daud dan yang lainnya. Kaifa la yatma'innu qalbul muslim. Maka bagaimana mungkin hati secara muslim itu tidak tenang. Tidak merasakan kesejukan, kenyamanan. Dan dia dalam keadaan berdikir di pagi hari dan di petang hari. Dia ucapkan tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. la yadur ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Jelas ya? Ini dikir harusnya sudah kita hafal ya. Harus dihafalin. Siapa yang berucap Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hanya kepadanya. Jelas ya? Jadi kalau kita dengar kata bismillah itu jangan cuma sekedar artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hadirkan ada makna al pertolongan. Kemudian bismillah sama. <tik> Kalimatnya singkat, ringkas ya. Tapi perlindungan bagi seorang hamba. Tidak akan ada bahaya di bumi dan di langit yang akan menyentuhnya. Jelas ya? Ketika dia baca hal ini. as sami'ul alim. Dan dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar lagi, maha mengilmui. Ini kalau dia baca, ya masya Allah, maknanya luar biasa. Kandungannya bersamaan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada bahaya sesuatu apapun di langit dan di bumi. Dia baca tiga kali, maka tidak ada bala musibah itu yang akan mendekatinya. Jelas ya? Jadi ini dia baca di pagi dan petang hari. Ya mungkin kita cukupkan dulu ya, karena kalau kita baca juga ini kayaknya tidak bisa habisin karena panjang. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita selesaikan. Jelas ya? Ya. bertanya Bismillah, Ustadz. Uh, saya ingin bertanya, suatu saat, su, apa pernah dulu saya ke rumah teman, terus di rumah itu saya dapat buku, di situ dikatakan uh, baca nama-nama asmaul husna, cuman di situ uh, untuk mendapat uh, khasiat ini baca asmaul husna tertentu. Hmm. Berapa ribu kali untuk mendapatkan ini? Baca asma hulusan tertentu untuk mendapatkan ini. Bagaimana, bagaimana itu stat? Apakah memang itu? Apabila diterapkan, akan dapat efek misalnya waktu itu. Kalau saya salah baca, panjang umur, ada juga yang kayak rezeki, dan lain sebagainya. Terus, yang kedua stat yang saya bingungkan ini selama ini, dan eh, apakah boleh dalam berhubungan suami istri sambil berzikir. <laughs> Karena sempat saya dulu ke toko buku yang besar, saya baca di situ, uh, hmm. kalau berhubungan suami istri jangan memikirkan yang lain. Yeah. Karena kalau memikirkan yang lain akan ada efeknya. Misalnya anak yang dilahirkan akan begini, anak yang dilahirkan. Apakah itu termasuk syubhat juga Ustaz? Jasa yeah. lahir. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Tadi pertanyaan yang Pertama, tentang Al-Asma'ul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahi Al-Asma'ul Husna, faduuhu biha." Dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama yang baik, maka berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Ini yang pertama. Jadi, kalau kita misalnya ingin minta supaya diluaskan rizki, kita pakai nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Al ya? Ingin diberikan ampunan kita pakai Al-Ghaffar. Nah, kalau seperti tadi misalnya ada khasiatnya dibaca nama-nama ini kemudian ada khasiat khasiat tertentu disebutkan di situ, kemudian tidak ada dalilnya, maka itu adalah hal yang tidak bisa diamalkan. Jelas ya? Walaupun kita katakan tadi batasannya kalau ada yang dia inginkan, maka dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama yang sesuai dengan apa yang ingin dia minta. Itu dari syarat-syarat diterimanya doa kalau dia penuhi. Jelas ya? Jadi caranya seperti itu. Tapi kalau seperti tadi ada keutamaan ini dan itu, jelas ya? Ini dikir-dikir yang seperti ini, ini harus ada dalilnya. Karena tidak boleh seorang itu dia katakan bahwa dalam membaca zikir ini keutamaannya seperti ini, keutamanya seperti ini, keutamanya seperti ini. Itu tidak boleh dia baca atau diamalkan amalkan hal yang seperti itu kecuali memang ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Jelas ya? Walaupun misalnya mungkin ada yang sifatnya apa yang dia alami misalnya. Ada zikir-zikir tertentu dia baca, dia alami, kemudian diajarkan juga kepada orang lain atau tamannya seperti seperti apa yang saya rasakan, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Itu bisa mengarah kepada bidah. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua tadi di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha kata beliau, kanan Nabiu sallallahu alaihi wasallam sallam, dzikrullah la kulli ahyani." itu beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya jelas ya tapi kita berpikir kepada Allah subhanahu wa taala itu pada tempat-tempat yang memang dimuliakan ketika kita masuk ke dalam WC sebelumnya kita baca apa Bismillah Allahumma wal kita masuk setelah kita keluar ada sebagian para ulama yang mengatakan hadisnya Hasan dia baca apa? Gufronak. Para ulama kita menjelaskan bahwa kenapa dia baca Gufronak? Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sewaktu dia berada di dalam WC itu dia terputus dari dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tempat-tempat yang tidak layak untuk kita berdzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ingin berhubungan, sebelum dia berhubungan dia baca doanya. Jelas ya, kita akan memberikan perlindungan dan Penjagaan kepada dia dari anak keturunannya, jelas ya. Jadi, zikir dan doa itu dibaca di saat-saat yang memang waktunya itu adalah hal-hal yang mulia yang agung, jelas ya. Walaupun memang ada sebagian para ulama, kalau dia lupa baca doa, misalnya dia di dalam kamar mandi, bisa dia baca dalam hatinya. Tapi yang lebih bagusnya, dia baca di luar tadi. Jelas ya. Emang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala pada seluruh keadaannya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berzikir itu tidak harus dalam keadaan suci. Tapi lebih utama ketika dia bertahar. Seorang madin misalnya dia belum berwudu. Apakah syah kalau dia adzan? Jawabannya syah. Tidak membatalkan adannya walaupun dia tidak berwudu. Tapi lebih utama kalau dia apa? berwudu kecuali hal-hal yang memang disyaratkan untuk dia berwudu seperti sholat misalnya jelas ya tidak boleh kecuali dengan wudu jelas ini ya saya kira itu dari jawabannya ya. semoga Allah swt menambah dari ketakuan dan keimanan kita ya, ini kan biasa kita berwudu di dalam WC. Apakah kita menyebut Bismillah di luar atau Bismillah di dalam hati? Ketika masuk di WC berwudhu. Ketika masuk di dalam WC, dari awal itu sudah diucapkan Bismillah, diniatkan untuk dua. Untuk masuk ke dalam WC dan untuk memulai apa? Wudhu. Kalau misalnya sudah dilup, terlupakan, di dalam WC kita ingat, kita baca dalam WC tapi dalam hati. Ini ada sebagian perlu yang membolehkan seperti ya, Syekh Muhammad ini solehul Thamien, Ta'ala. Terus selagi? Yes, satu lagi <laughs> Terkait dengan sikir, Ustaz Sikir pagi petang kan, masya Allah, artinya. Tapi lama kelamaan ketika dihafal, akhirnya maknanya sudah tidak tersapi Awal awal waktu masih berusaha mengapa? tersapi maknanya. Saat ini hanya sebatas ucapan saja. Bagaimana caranya mengembalikan Ustad supaya masuk di hati terserap? Atau memang dosa banyak banget sehingga hilang itu? Ya, caranya bahwa yang pertama dibaca jangan terburu-buru. pelan lahan kalau dibaca, pelan-pelan. Sambil berusaha untuk dipahami dari makna setiap zikir kalimat yang kita ucapkan. Berbeda ya dengan orang yang paham akan maknanya dan orang yang tidak paham akan maknanya ketika dia baca. Jadi tadi kita telah sebutkan ya tingkatan dari zikir itu yang pertama lisan dan hati. Jelas ya? Ini yang paling utama. Yang kedua dia zikir dengan hatinya saja. Yang ketiga, dia dikir dengan lisannya. Jelas ya, cuman tadi kita berikan batasan-batasan hal-hal yang terkadang dibaca disebutkan keutamaan yang mankora siapa yang membaca ayat ini dikir yang seperti ini itu harus dibaca agar dia mendapatkan keutamaan ini dapat itu. Kemudian kaitannya dengan tadi itu bahwa bagaimana caranya agar dia bisa kembali untuk membaca zikir, kemudian dia pahami, dia resapi dari maknanya, itu tadi. Jangan dia baca tergesa-gesa. Kemudian dia selalu ikhlas dalam membacanya. Kemudian di dalam dia membaca dari zikir itu, selalu dia ingat ada keutamaan yang besar pada apa yang dia baca. Jelas ya? Ketika kita menjalankan sebuah usaha di kehidupan dunia ini, kita tahu bahwa kalau kita berhasil dia, kita jalankan usaha ini, Hasilnya besar, pasti kita akan teliti di dalam bermuamalah dengan hal itu. Kita akan apa? berusaha untuk memunculkan sesuatu yang sempurna di dalam usaha itu. Ketika kita tahu ini hasilnya, kalau sempurna, hasilnya besar ini. Keuntungannya juga besar. Nah, harusnya dalam agama juga kita seperti itu, semangat kita. Jelas ya? Dikir, kita pahami ini maknanya, keutamaannya seperti ini, itu akan semakin membangkitkan kita untuk memperhatikan dari zikir yang kita ucapkan itu. Jelas ya? Dan tari, ya bagus itu. Harus jauhi maksiat. Jelas ya? Jauhi maksiat. Jauhi maksiat, hal-hal yang tidak bermanfaat, itu akan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang lalai juga, ya terkadang mungkin kita tidak ikut bersama mereka. Jelas ya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ أَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ وَكَانَ أَمْرُوا dan janganlah kalian mentaati orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami kata Allah Subhanahu wa taala jelas ya dan urusannya itu tercerai berai kalau kita ingin berpikir yang baik kita berteman dengan orang-orang yang bagus yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya ikhlas dalam amalannya jelas ya Kira ini dari jawabannya. Satu lagi, ustaz. Bertanya. Masalah tentang tahapan sikir-sikir tadi, ustaz. Kalau dalam hal proses penciptaan ini, kita memikirkan itu, apakah itu zikir juga? Dan ketika kita memikirkan itu semua, apa doa atau sikir yang bagus diucapkan? Ketika misalnya ada seorang yang dengan hatinya dia melihat dari tafakkur dari ciptaan Allah SWT menambah keimanannya misalnya dia lihat alam misalnya yang begitu indah kemudian hatinya muncul bahwa tidak mungkin ini ada dengan sendirinya pasti ada yang menciptanya jelas ya itu satu kemudian yang berikutnya betapa indah dari ciptaan Allah SWT pasti yang menciptanya adalah hal yang lebih indah jelas ya Kemudian akan muncul dari hal yang menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dibadahi karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mencipta dari alam semesta ini. Dan inilah hal yang amat apa? Yang amat agung ketika dia dikir dengan hatinya. Sehingga dia ucapkan apa? Masya Allah. Jelas ya? Masya Allah. Akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lihat sesuatu yang tidak bagus. Maka disucikan Allah Subhanahu wa taala diucapkan subhanallah. Bisa diucapkan la ilaha illallah. Kalimat itu yang paling afdolnya dari dikir Al-Qur'anul Karim, kemudian setelah itu apa? La ilaha illallah. Itu dikir dengan hati tadi ya. Dikir dengan hati. Kemudian kalau dia dikir dengan lisan diucapkan Masya Allah subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu bagus. Jelas ya? dalam riwayat al Bukhari disebutkan bahwa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim ada dua kalimat jelas ya dia ringan di lisan tapi sakilatani fil mizan berat ditimbangan. timbangan dia ucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim Dua kalimat ringkas tapi berat di timbangan. Jelas ya? Nah, sekira ini ya. Nah, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Nah, subhanakallah wa bihamdik. Asyadu anna lantastabrakatuh wa laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.